kita baru bagaimana bilangan bulat dan operasinya, maka sekarang penerapan bilangan bulat dan pecahan. Harap diperhatikan nanti satu persatu untuk melihat bagaimana cara penyelesaiannya. Bilangan bulat, penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dalam bentuk suhu udara, kemudian kedalaman air laut, tinggi rendah permukaan tanah, dan lain-lain. Contoh yang pertama, suhu mula-mula kota A 10 derajat Celcius. Karena cuaca hujan, suhu di kota A turun 12 derajat Celcius, tentukan suhu kota hujan tersebut. Saat hujan ya, suhu kota saat hujan. Kita perhatikan, suhu mula-mula itu 10 derajat, kemudian penurunan 12 derajat, maka suhu 10 derajat dikurangi 12. Ingat, ini dikurangi. Maka 10 dikurangi 12 itu adalah negatif 2. Jadi suhu kota asal saat hujan tadi adalah 2 derajat Celcius. Sudah paham? Kita lanjutkan. Ketinggian kota A adalah 200 meter di atas permukaan air laut. Kemudian kota B 125 meter di bawah kota A. Tentukan ketinggian kota B. Yang ditanyakan ya, perhatikan kota A itu 200 meter, kemudian kota B 125 meter di bawah kota A. Tentukan ketinggian kota B. Kita perhatikan. Ya, kota A 200 meter, kota B 125 meter, maka 200 dikurangi 125, 75 meter. Jadi ketinggian kota B adalah 75 meter dari kota A. Kita lanjutkan. Di sebuah rumah makan terdapat dua buah lemari es. Lemari es pertama suhunya adalah negatif 5 derajat Celcius, sedangkan lemari es kedua suhunya negatif 3 derajat Celcius. Tentukan perbedaan suhu kedua lemari es tersebut. Yang ditanyakan perbedaan suhu. Kita lihat. Suhu es lemari kota A negatif 5. Suhu es lemari SB ya, negatif 3 derajat Celcius, ditanyakan perbedaan suhu, maka negatif 5 dikurangi negatif 3. Nah ini negatif dengan negatif positif, maka negatif 2. Jadi perbedaan suhunya adalah 2 derajat Celcius. Yang dikatakan negatif 2 ini karena ini pengurangannya adalah negatif 2, maka perbedaannya adalah 2 derajat. Jadi kalau namanya hitung-hitungan itu hanya perbedaannya saja. Kemudian kita lihat yang selanjutnya untuk contoh yang nomor 4. Dalam suatu tes ditetapkan bahwa setiap jawaban bernilai benar nilainya 4. Jika salah nilainya negatif 1 dan tidak dijawab maka nilainya 0. Pertanyaannya, pernyataannya, Andi berhasil menjawab 70 soal dengan benar, 30 soal salah dari seluruh jumlah soal 100. Ingat, yang dikerjakan adalah jumlah soalnya ada 100, tetapi dia menjawab benarnya 70. Ya, 70 ini benar dan salah 30. Berapakah nilai Andi? Kita lihat. Ya. Jawaban benarnya tadi ada 70, salahnya 30, yang tidak dijawab nilainya 0. Maka 70 kali 4 280 dikurangi 30 nilainya adalah 250 atau dikatakan skornya. Sudah paham?
Kalau tadi suhu, sekarang kita sudah mulai bagaimana operasi dalam bentuk lain, bukan suhu tapi sebuah penilaian. Kita lihat sekarang bagaimana bentuk pecahan. Bilangan pecahan, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada persen. Nah, kita perhatikan dulu. Yang dikatakan pecahan campuran adalah bentuk pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya ini, 2, 3 per 5. 2 ini bulat, 3 per 5 ini pecahan, berarti ini pecahan campuran. Ini juga pecahan campuran, ada 5, ada 1/4. Paham tuh pecahan campuran? Ingat kalau pecahan namanya nanti pecahan ini, supaya kalian bisa menyelesaikan harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Misalnya nanti ini akan disamakan dengan ini, maka kalau ini 4, ini 5, dan ini 5, ini 4, maka harus disamakan terlebih dahulu. Ingat itu pelajaran di SD kalian dulu. Kita lanjutkan. Pecahan biasa dapat diubah ke dalam pecahan desimal dengan mengubah ke dalam bentuk pecahan yang memiliki penyebut berkelipatan 10. Contohnya 2 per 10, maka 0,2. 8 per 100, maka 0,08. Nah, ini pecahan biasa ke pecahan desimal. Kita lanjutkan. Pecahan biasa tadi juga dapat diubah dalam bentuk persen, mengubah ke bentuk pecahan yang memiliki penyebut bilangannya 100. Misalnya 80 per 100, maka 80%. 50 per 100, maka 50%. Nanti ada beberapa soal yang tidak per 100, bagaimana? Ya, supaya menjadi persen, maka harus penyebutnya ini harus ada 100. Maka itulah yang dikatakan nanti persen. Kemudian selanjutnya kita akan melihat latihan soal. Contoh 1. Jumlah 3 bilangan bulat berurutan adalah 69. Tentukan hasil kali ketiga bilangan tersebut. Lihat jumlahnya 3 bilangan adalah 69, tapi nanti kalau dikalikan nilainya berapa? Kita lihat 69 ini karena 3 jumlah bilangan berurutan, maka bisa kita bagi 3, berarti 23 lah. 23 inilah nilai tengahnya, berarti nanti 22 ditambah 23 ditambah 24, ini nilainya 69. Jadi diketahui 3 bilangan berurutan jumlahnya 69, maka kita bagi 3 dulu, hasilnya 23. Maka 23 inilah nilai tengahnya. 22, 23, 24 ini berurutan, maka tinggal mengalikan. Silahkan nanti dikalikan, nanti hasilnya apakah benar kalian cek lagi. Kita lanjut untuk latihan soal berikutnya. Perbandingan umur ayah dengan umur kakak adalah 7:2. Jika jumlah umur mereka adalah 63, tentukan umur ayah. Kemudian selisih umur ayah dan umur kakak. Jadi yang kita lihat nanti kita lihat, perhatikan ya, ini perbandingannya 7:2. Kalau umur ini dijumlahkan ayah dengan kakak tadi 63, maka berapakah umur ayah? Kemudian selisihnya berapa antara ayah dengan kakak? Kita lihat kembali penyelesaiannya. Perbandingannya tadi
7 dibanding 2 kan? Berarti 7 tambah 2 sama dengan 9. Jumlah umur ayah saya jumlahkan dengan kakak, umurnya 63 tahun. Maka umur ayah adalah 7 dibagi 9 kali 63. 63 ini dibagi 9 itu berapa? 7. 7 atau 8? 7 ya. Maka 7 kali 7 adalah 49. Ini mohon maaf ini salah ini ya. 49. Maka umur kakak 63 dikurangi 49. Ya, kita cek dulu ya. Kali 7 itu 49, maka 63 ini saya kurangi dengan 49. Maka 63 ini saya kurangi dengan plus 49, maka tinggal berapa? 14. Kemudian selisih umurnya berapa? 49. Nah, ini 49. Mohon maaf, ada kesalahan ketik. 49 dikurangi 14. Berarti berapa ini? 49 dikurangi 14. 30. Berapa? 35 kan? Ya. 35. Oke. Paham ya? Kita soal yang ketiga. Ibu memberi uang kepada Tika 5.000 dan Tika membelanjakan uang tersebut 600 tiap hari. Jika sekarang sisa uangnya adalah 200 rupiah, maka Tika telah membelanjakan uang tersebut selama berapa hari? Jadi uangnya kan 5.000, sisa uangnya 200. Berarti yang dibelanjakan adalah 4.800. Tiap hari belanja tadi berapa? 600 rupiah. Maka lama Tika belanjakan hari adalah 4.800 dibagi 600. Hasilnya adalah 8 hari. Pertanyaannya, berapa lama uang itu dibelanjakan? Berarti selama 8 hari. Kita lihat berikutnya. Soal yang keempat. Suhu di puncak gunung negatif 15 derajat Celcius dan suhu di kota A 32 derajat Celcius. Pertanyaannya, tentukan perbedaan suhu kedua tersebut. Kedua tempat ya. Penyelesaiannya diperhatikan. Suhu gunungnya negatif 32 derajat di kota, maka perbedaannya suhu tersebut adalah 5 derajat. Berikutnya, tiga orang yaitu A, B, dan C
melakukan jaga pikat secara berkala. Orang yaitu A, B, dan C melakukan jaga piket secara berkala. A tiap 3 hari sekali, B tiap 4 hari sekali, dan C tiap 5 hari sekali. Pada hari Selasa 2 November 2004 mereka berjaga bersama. Kapankah mereka akan tugas bersama lagi pada kesempatan berikutnya yang ditanyakan itu? Nah, tugasnya tugas pertama bersama-sama pada tanggal 2 November. Kemudian KPK dari 3, 4, dan 5 adalah 60 hari. Maka tugas yang kedua akan bersama lagi 60 hari berikutnya atau 60 hari kemudian. Jadi 60 hari kemudian setelah 2 November 2007 adalah tanggal 1 Januari 2005. Kita lihat lagi soal berikutnya. FPP dari 18, X kuadrat, Y pangkat 5, Z pangkat 3, dan 24, X pangkat 3, Y pangkat Y kuadrat, Z pangkat 5 adalah apakah yang ini, yang A, yang B, yang C, atau yang D? Kita lihat sekarang bagaimana penyelesaiannya. FPB dari 18 tadi, dan 24, ingat 18 dan 24 FPB-nya 6. FPB dari X kuadrat dan X pangkat 3 adalah X kuadrat. Y pangkat 5 dengan Y kuadrat FPB-nya adalah Y kuadrat yang terkecil ya pangkat. Z pangkat 3 dengan Z pangkat 5 berarti Z pangkat 3. Maka FPB dari kedua pernyataan ini adalah 6X kuadrat Y kuadrat Z pangkat 3. Ini FPB. Kita lihat berikutnya. Soal nomor dari 20 siswa yang mengikuti lomba matematika, 5 orang berhak maju ke babak final dan 3 orang berhasil menjadi juara. Persentase siswa yang menjadi juara adalah dilihat ada 20 siswa mengikuti lomba, 5 orang berhak menuju ke final dan 3 orang berhasil menjadi juara. Pertanyaannya yang menjadi juara. Yang menjadi juara itu 3, berarti 3/20 kali 100%. Maka hasilnya 15%. Ingat, 100 ini dibagi 20 itu 5, maka 3 kali 5 adalah 15%. Tab berikutnya. Soal nomor 8. Seorang guru perpustakaan. Nah, dalam ruang perpustakaan terdapat 40 siswa. 20 siswa membaca puisi, 15 orang membaca novel, sedangkan sisanya membaca surat kabar. Pertanyaannya, persentase siswa yang senang membaca surat kabar, maksudnya surat kabar nih ya, koran kabar, ada berapa persen? Nah, ini dilihat
di ruang tersahabat ada 40. 20 itu membaca puisi, 15 membaca novel. Maka persentase yang membaca surat kabar, maksudnya koran tadi, berapa? Nah, sudah ada 20, sudah ada 15, berarti tinggal berapa? 5 orang. Berarti nanti 5 per 40 kali 100%. Kita lihat aja nanti ya. Nah, yang baca surat kabar koran tadi 40, nah 35 siswa kan? 5 dibagi 40 kali 100, maka 40 ini kalau 100 ini bagi 40 ada 2,5 kali 5 berarti 12,5%. Nah, bagaimana? Nanti silakan nanti diselesaikan melalui beberapa soal di bawah ini. Kalau tadi bagaimana cara menyelesaikannya, sekarang soalnya. Ini kalian catat satu persatu. Soal yang pertama dan soal yang nomor dua. Sudah paham soalnya, nanti diselesaikan ya. Sekarang soal nomor tiga dan nomor empat, nomor lima. Diperhatikan. Untuk berikutnya, nomor 6, 7, 8, 9. Sudah? Sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Empat belas, lima belas, enam belas, ulangi ya, nomor 13 dulu, 14, 15, 16. Nomor 17, 18, 19, 20. Satu, nah ini 25 ya, ini salah. Harusnya 25, nomor 25 ya, nanti perhatikan ini nomor 25.
67, 28, 29, 30, 31. Jadi soalnya ada 40, mohon nanti diselesaikan. Dan terima kasih.